Ya, halo ya sobat YouTubeku semua, dimanapun Anda berada, semoga sobatku dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ya, sobatku ya, hari ini saya mendapat sebuah speaker aktif nih ya. Speaker aktif ini, ya kita coba sobat ya. Suaranya keluar, cuman suaranya kecil sekali sobat. Suaranya tidak sebagainya ya. Suaranya keluar cuman kecil sobat. Kita habiskan volumenya pun ya, treble-nya, bass-nya, suaranya tetap kecil sobat ya. Jadi ini biasanya TR finalnya ini sobat ya, yang mungkin sudah koslet. Jadi mari kita buka dulu sobat. Jadi speaker aktif ini sangat sederhana sobat ya, cuman memakai trafo 1 ampere dia. Kita buka dulu untuk apanya ya, volumenya, bass, treble-nya kita buka dulu asap, supaya bisa kita keluarkan ya mesinnya sobat. Kita akan coba mengganti TR finalnya sobat ya. Jadi dia cuma memakai satu buah TR final sobat ya, dengan nomor seri TDA 2030 sobat. Nah ini ya, TDA 2030. Jadi kita akan coba ganti dulu sobat. Untuk tempat-tempat solder yang lekang nggak ada ya, kelihatan masih jelong sobat, masih bagus ya. Jadi lanjut ya, kita ganti TR-nya sobat, TDA 2030 sobat. Perhatikan sobat, nomor serinya ya, TDA 2030. Nah ini ya, saya ganti yang lain sobat. Ini cabutan juga ya, cabutan dari ampli lain sobat, tapi masih bagus ya. Kita akan coba pasang sobat ya. Ini sudah saya pasang sobat, tinggal kita solder ya. Jadi sangat mudah ya sobatku, sendiri di rumah bisa memperbaikinya. Kalau punya loudspeaker apa aktif yang suaranya kecil ya, tidak keluar suaranya, itu memang biasanya TR finalnya yang kena sobat ya, sudah koslet ataupun sudah rusak ya. Jadi sobatku bisa ganti sendiri di rumah tanpa membawanya. Nah, ini sudah saya coba sobat ya, sebelum saya pasang saya coba. Ya, alhamdulillah ya, suaranya sudah besar sobat keluar ya. Ini sebagaimana mestinya. Dan saya rakit kembali seperti semula sobat. Kita coba lagi ya sebelum kita putarkan sama yang punya. Ya alhamdulillah berhasil sobat ya. Jadi demikianlah sobat ya, bagi teman-temanku semua. Tapi jangan lupa ya dibantu channel ini.